Kamu ada di mana nih? Sebentar, aku udah mau susur kamu. Nah, ketemu. Itu di atas kamu. Oh iya, iya. Eh, ada musuh, ada musuh. Yah, aku ketangkep. Yah, iya. Tinggal aku sendiri ya nih. Wah, harus konsen. Nggak boleh kalah pokoknya. Wih, apa nih? Ih, itu HP aku. Ambil sini, sini, sini. Nggak boleh. Sini, sini, sini. Aku lagi main, mau sama Edru. Sini, jari nang. Tuh, kan kamu jatuh. Kan? Kamu iseng sih. Kita butuh pertolongan nih. Aduh, sakit banget. Tadi Sherina iseng ngambil HP-nya ke Milau. Terus mereka kejar-kejaran. Sherina jatuh deh. Ya ampun. Sini, aku obati. Kamu beruntung, lukamu tidak parah. Coba kalau kamu tidak iseng merebut HP temanmu, pasti tidak akan jadi seperti ini. Yang rugi kan kamu juga. Untung HP-nya juga tidak apa-apa. Kalau rusak, pasti akan butuh biaya lagi untuk memperbaikinya. Jangan seperti itu lagi ya, Sherina. Baiklah, aku akan mengingatnya. Terima kasih, Amber. Wah, terima kasih, Amber. Wah, sahabat di rumah harus ingat ya. Jangan suka iseng sama teman. Untung ada Amber yang selalu sigap menolong. Nah, ngomong-ngomong, yang ngisi suara Amber, keluar dong. Jangan dibalik layar melulu, iya nggak sih? Iya, iya kok. Siapa sih pengisi suara Amber? Oh, penasaran? Iya nih, penasaran. Oh, kalian juga penasaran? Iya, Kak. Sahabat di rumah juga penasaran. Ini dia nih, Kak Ratna Kanaya. Jika sudah ada suara sirene seperti ini, maka bersyukurlah, karena artinya tim penolong sudah tiba. Itulah adegan di film kartun Daily Safety with Amber. Selanjutnya, sang tokoh yaitu Amber akan menasihati kalian agar selalu berhati-hati. Suara Amber muncul dari seorang perempuan asal Bandung kelahiran Desember 1973. Ia bernama Ratna Kanaya. Pengisi suara tokoh Amber ini sudah menjalani profesi sebagai dubber film anak sejak tahun 1992. Sebelumnya, dunia teaterlah yang digeluti Ratna. Selama tahun 1986 hingga 1989, ia ada di komunitas Sanggar Cerita. Tapi kan kalian penasaran ya, wujud aslinya Kak Ratna ini seperti apa? Ini dia Kak Ratna, sini Kak Ratna. Hai sini, Kak Ratna. Sini, sini. Ini dia nih Kak Ratna Kanaya. Halo Kak Ratna. Menurut Kak Ratna, seberapa penting sih karakter Amber ini? Menurut Kak Ratna sangat penting, karena dia kan tokohnya kan sebagai penolong ya, mengobati orang yang sakit, layaknya seperti dokter ya, gitu kan. Jadi kita juga sebagai sesama, manusia juga harus saling menolong walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu kan. Tidak hanya materi tapi juga kita bisa melakukan apa aja dengan cara kita. Gitu.
Oh, jadi banyak banget ya nilai positifnya ya. Iya, Kak. Ke Ratna Yana, penasaran nih. Aku pengen nanya, tapi sebelumnya kita pakai dulu nih. Sanitizer, ya. Ini sekalian mau nanya nih sama Andrew, sama Serina, sama Kemilau. Apa sih fungsi film kartun anak-anak buat kalian? Kalau menurut aku, Ember ini ngajarin kita kalau kita lagi main tetap harus waspada dan jangan panik kalau lagi ada apa-apa. Kalau Serina? Kalau menurut aku, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Wah, ya kalau Andrew? Kalau menurut Andrew, Ember itu mengajarkan kita untuk saling menolong. Wah, jadi nilai positif banyak banget ya? Iya, benar sekali. Tapi tetap didampingi orang tua. Nah, fungsi orang tuanya seperti apa nih? Peran orang tua? Kita harus mendampingi ketika anak-anak menonton tayangan yang sesuai dengan usianya. Oke, jadi orang tua ada di sana mendampingi, memberikan pengertian kepada anak tentang apa yang mereka tonton, iya, begitu betul, ya? Iya, Kak. Sehingga anak-anak bisa mendapat nilai-nilai positifnya. Iya. Wah, sekarang gimana kalau kita dengarkan pesan Ember buat sahabat di rumah. Halo sahabatku semua yang ada di rumah. Walaupun kalian tetap belajar di rumah, sampai sekarang ini tetap jaga kesehatan dan sayangi orang tua, sayangi saudara, dan bantu sesama. Terima kasih. Wow. Terima kasih Ember, terima kasih Kak Ratna, dan juga terima kasih teman-teman. Ada Andrew, Serina, dan juga Kemilau. Dan juga terima kasih buat sahabat di rumah yang selalu setia menemani dan nonton semua tayangan RTV. Semoga semua jagoan di RTV menginspirasi sahabat di rumah untuk selalu berbuat kebaikan, saling bantu, dan yang paling penting apa? Tetap ceria! Nah sekarang gimana kalau kita undang Raffi? Sini Raffi! Dan kita akan rayakan ulang tahun ke-7 RTV! Lebih tinggi, majulah, melesat jauh. RTV makin cakep, RTV makin cakep. Lebih tinggi, majulah, melesat jauh. Thank you.